Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala li Indonesia syu'uban mukhtalifah wa amarna bil ukhuwah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Bahkan Indonesia memiliki julukan Heaven Earth karena keindahan alam dan panoramanya yang elok dan memesona. Kesuburan tanah dan kekayaan sumber daya alamnya, Indonesia juga memiliki lebih dari 17.500 pulau dengan penduduk mencapai sekitar 268 juta jiwa, 200 bahasa yang berbeda, 1.340 suku dan 300 etnik yang tentunya memiliki ragam keunikan tersendiri dengan berbeda agama, budaya, bahasa, ras, dan adat istiadat. Namun jujur kita akui, sejak zaman Juliet dan Romeo hingga zaman 4.0, persoalan etnisitas, persoalan rasialitas yang dibayang-bayangi politik identitas adalah sebuah realitas yang sangat paradoks. Dengan semangat multikultural dalam falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja hadirin, jika fanatisme dalam semangat rasialitas dan etnisitas yang dibayang-bayangi politik identitas ini kita biarkan tumbuh subur, maka potensi konflik di negeri ini laksana api dalam sekam. Sekali-kali bisa padam, namun sekali-kali akan menyala, berkobar dan membakar persatuan bangsa. Timbul pertanyaan, bagaimanakah solusi terhadap problem ini? Sebagai jawabannya, terangkai indah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan berakhirnya lantunan kalam ilahi tadi, maka uraian ini dapat disimpulkan bahwa multikultural dalam Islam adalah sebuah hal yang niscaya yang harus diterima secara terbuka tanpa curiga dan purbasangka. Berbeda tapi tetap satu jua, yang membedakan hanyalah iman dan takwa. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.